saya Jeprianto Sudibyo, saya dari Auto FIFA. Saya ingin mewujudkan mimpi pertarung One Pride Suwardi. Mau tahu mobil impian dia yang ingin ditunggangi dia? Ayo kita lihat. Nah, ini mobil impian dia, di Discovery, S Rover Discovery. Mau tahu ekspektasi Suwardi ketika kita bawa mobil ini ke hadapannya? Yuk, kita cari dulu kuncinya. Kuncinya belum ada nih. Silakan Mas, kuncinya. Oke. Silakan dicoba nih. Dan hati-hati di jalan ya. Saya udah dapat kuncinya nih, Land Rover Discovery mesin bensin. Yuk, kita lihat keseruan selanjutnya. Ya, yuk. Ini dia mobilnya. Mobil ini menggunakan mesin bensin berkapasitas 2000 cc. Tenaga yang dihasilkan dari mesin bensin ini 236 daya kuda dengan torsi 340 Nm. Tenaganya dia lebih besar 50 daya kuda dibandingin versi mesin diesel yang kapasitasnya lebih besar 2200 cc, tapi di torsi dia kalah, beda 80 Nm. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di tempat si Suwardi. Wah, itu ada orangnya. Halo, Mas. Halo, sehat. Halo, sehat, Mas. Kayak apa ya, Mas? Ya, biasa rutinitas nih, latihan. Siap, siap, siap. Ada waktu kosong nggak? Kita ngobrol-ngobrol dulu sambil jalan, kayaknya lebih enak. Ayo. Ayo, boleh. Sip. Mas Suwardi, ngomong-ngomong, kalau selera mobil, Mas Suwardi suka mobil apa sih? Saya suka tipikal yang gagah. Dan yang pasti, saya kan cinta banget dengan keluarga saya. Okay. Yang bisa muat dengan keluarga besarnya. Kalau untuk mereknya gitu apa? Saya suka tipikal Land Rover Discovery, gagah, sesuai tipikal saya. Oh iya, siap, siap. Dan bisa memuat keluarga banyak. Tapi apa, kalau misalnya kita jalan-jalan naik itu gimana? Apa mungkin terjadi gitu? Gak tahu juga, ini kuncinya nih, Mas. Wow. Itu mobilnya. Luar biasa. Nah, sekarang saya bingung, cara gimana cara buka ini. Wow. Aduh, deg-degan saya. Saya sudah mimpi naik mobil ini selama 10 tahun dan baru kesampaian. Sampai gemeter saya. Udah, kita langsung jalan yuk. Oke, siap. Ini menurut Mas Suwardi, gimana ini kesan dari Land Rover, dari posisi duduk, terus dari sistem hiburannya, AC-nya gimana? Dari duduknya sangat nyaman sekali, sangat manjain banget untuk yang pengemudinya. Saya belum nyoba yang belakang, saya rasa kurang lebih sama. Okay. Memanjakan banget. Kemudinya enak, terus tenaganya gede, siap, lapang, luas banget ya. Luas banget, bisa main bola mungkin ya, karena MMA di sini. Iya. Nah ini kan kita tuh ada itunya tuh, ada panoramic sunroof. Ya, keren banget ini. Kalau kita mungkin cuacanya terang, kita bisa lihat bintang-bintang dan bisa melihat sang mantan kali ya. Benar. Kejutan yang sangat. Ya, sangat bikin saya terkejut. Musiknya keren. Oke. Nah, ini dia kalau misalnya mau off-road nih, Mas. Jadi kita bisa mencet-mencet ini nih. Nah, ini dia buat di salju, buat di buat di trek batu, buat di apa, lumpur. Pokoknya yang curam-curam, karena mobil ini memiliki penggerak 4 roda, jadi four-wheel drive, semuanya bergerak.
keren banget ya. Ini mungkin mobil four-wheel drive yang sangat elegan menurut saya. Bisa dipakai untuk harian ya. Buat apalagi buat kondangan kan. Keren banget. Mobil ini terkesan saya naiknya sangat eksklusif sekali. Eksklusif ya. Nah, saya seperti raja kecil ya. Benar. Mana untuk petarung saya nyetirnya halus ya, Pak? Halus, ntar kalau di tracknya baru. Naiknya apaan ya? Keren banget. Ini suspensinya gimana, Pak? Kalau dipakai di tempat yang pelat, kasar, tapi begitu yang lebih dalam malah empuk ya. Iya. Amazing ini. Berapa sih? 1,4 lah. Besok beli 5. Lebih mendongkrak ya, yang kalau saya kan wajahnya biasa aja, jadi tambah ganteng lah. Wah, King of the World. Jadi gimana, kita mau main golf gimana? Kita main golf gimana kita? Golf di golf banget. Saya Suwandi, One Fred Indonesian Flyweight Champion. Akhirnya saya bisa merasakan mobil impian saya. Terima kasih, Pak, Anda telah mengucapkan impian.